waspadai euro USD berpotensi bullish. Secara umum, bias harian pergerakan euro USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,10031 sampai 1,09732 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,10513 sampai 1,10857. Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.09732 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.09250. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.